Oke, kita balik lagi di channel Belajar TKD. Masih bahas tes inteligensi umum ya. Ini adalah contoh soal kemampuan kuantitatif. Tipe soalnya ini mengenai akar dan pangkat ya. Lebih tepatnya pangkat sih. Oke, soalnya adalah sisa pembagian 3 pangkat 51 oleh 10 adalah berapa gitu. Optionnya A1, B3, C5, D7, dan E9. Oke. Nah, kan kita nggak mungkin ya melakukan perhitungan pangkat sampai 3 pangkat 51. Boro-boro 3 pangkat 4 atau 3 pangkat 5 aja udah capek ngitungnya ya, apalagi 3 pangkat 51 gitu. Nah, gimana caranya biar supaya waktu kita efisien dan ketemu jawaban yang pas? Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat dulu nih. Kalau misalkan angka 3 pangkat 1 ini kan hasilnya 3 ya. Kemudian 3 pangkat 2 ini hasilnya 9. 3 pangkat 3 ini 27 ya. 3 pangkat 4 81. 3 pangkat 5 berapa? 243. Benar nggak? Ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya, sebenarnya polanya itu adalah 3, 9, 7, 1, kemudian balik lagi ke 3. Oke. Kalau 3 pangkat 6, berapa? Pasti belakangnya 9, ya. Belakangnya 9. Jadi polanya balik lagi. Polanya adalah 3, 9, 7, 1. Hanya ada 4 ini, ya. 4 pola. Oke. Jadi sekarang gimana? Sekarang 3 pangkat 51. Kan hanya ada 4 pola nih. Berarti pangkatnya si 51-nya ini, ya. 51-nya ini kita bagi 4. Berapa? Kalau dibagi 4. Sisa 3 ya. 12. 51 dibagi 4, 12 sisa 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat pola yang ketiga apa? 7. Oh, berarti jawabannya yang D. Selesai. Jadi mau misalkan nih 3 pangkat 1001. Berapa 3 pangkat 1001? Sama. Kita lihat polanya. Ya, 3971 berarti langsung aja ya. 1001 dibagi 4. Berapa? 2 5 0 sisa 1. Gitu kan ya? Nah, satunya di mana? Pola pertama apa? Oh, 3. Berarti ini angka belakangnya pasti 3. Jadi kalau dibagi 10 pasti sisanya 3. Ya. Nah, makanya ini tadi pola ketiga, pola ketiga 7 ya. Itu. Jadi kalau dibagi 10, 3 pangkat 51 dibagi 10 ya. Pasti hasilnya adalah 7. Dan ini hanya berlaku untuk yang 3 ya. 3 pangkat. Nanti kalau 7 pangkat beda lagi. Ya, kita harus cari dulu polanya seperti apa. Oke, masih belum paham. Jadi kalau misalkan kita coba lagi. 3 pangkat 99 gitu. Ya. Tadi kan polanya ada 4 nih. Berarti si 99-nya ini kita bagi 4 dulu. 99 dibagi 4 berarti 24 ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Ini sisanya. Ya, sisa ketiga. Berarti pola ketiganya apa? 1 2 3 oh 7. Gitu. Ya, berarti nanti kalau ini dibagi 10 pasti ada sisa 7. Ya.